PS Sleman resmi mendatangkan mantan gelandang PSIS Semarang yaitu Jonathan Cantilana. Jonathan Cantilana mengisi satu slot asing PS Sleman yang ditinggalkan oleh gelandang asal Portugal yaitu Zé Valente. Selain itu, Jonathan Cantilana merupakan pemain baru yang ke-6 didatangkan PS Sleman pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Sebelum Jonathan Cantilana, PS Sleman lebih dulu mendatangkan 5 pemain. Kelima pemain PS Sleman tersebut adalah Kevin Gomez, Haris Tuharia, Ricky Cawor, Yevhen Bokasvili, dan Rahmat Hidayat. Dan berapanya Jonathan Cantilana, PS Sleman kini memiliki 3 pemain asing yaitu Jihad Ayub, Yevhen Bokasvili, dan juga Jonathan Cantilana. Kini PS Sleman tinggal mengumumkan siapa pemain asing yang ke-4 didatangkan untuk putaran kedua sekaligus untuk menggantikan peran dari bek tengah asal Brazil yaitu Talisson Duarte. Rumornya PS Sleman kepincut mendatangkan mantan bek Borneo FC yaitu Javlon Gusenov. Menjantikan apakah benar Javlon Gusenov bakal merapat ke PSS Sleman pada putaran kedua sekaligus melengkapi slot asing yang dimiliki PSS Sleman untuk putaran kedua nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.